Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 5 hari bulan 3 2022. Kami berada di Kongkong Masai, di pekan yang ada jeti, banyak jeti. Jeti-jeti nelayan, lepas tu ada rumah rakit, restoran terapung tu, semua tu restoran tu, tempat tinggal apa, shedeh. Banyak kat sini saya ingat. Oh, banyak. Saya pun tak pernah sampai ke area sini ni. Ada satu kedai kat sini. Kedai untuk kami bersarapan. Hari ni kebetulan hari jadi hari kelahiran isteri saya, Zainon Arsyad. Cikgu Zainon. Adik dia bawa ke sini. Tu. Kat sini, kalau tuan-tuan nak datang sini, restoran ni sebelah kiri menuju ke kampung Sungai Latuh. Sungai Latuh ni dia kalau daripada depan kita tak nampak sangat, ada wujudnya kedai-kedai kat sini, tapi pada orang yang biasa mungkin nampak lah kedai ni. Dia menghadap laut, menghadap kepala. Kalau daripada depan macam tak nampak apa-apa, macam bangunan blok, bangunan saja kan. Tapi kalau kita pergi masuk, kita tengok ke sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Ada 9 lot kedai. Kat sini ada macam, oh ni ada Kong Kong Waterfront sell out. Ada Dinner Dash, nama kedai lah. Dinner Dash Kong Kong Chalet Terapung. Oh ni pejabat Kong Kong Chalet Terapung. Kalau tuan-tuan nak menyewa Chalet Terapung yang berhampiran dengan darat, ni lah elok lah tu. Ada kolam mandi tu, anak-anak tu suka. Sekarang kami makan di Ngacheng. Apa? Ngacheng Kitchen Hot Plate. Kalau tadi saya tanya orang tu, dia kata kita sebut Ngacheng, rupanya Ngacheng. Ngacheng tu macam mantap. Bahasa Jawa Ngacheng. Okay, kita tengok kat belakang sana tu, dia tengah menjadikan makanan yang kami order. Ada 3 orang kerja lah dengan tokek baju kuning tu, itu tokek dia. Bos, okey, senyum. Alright. Okey, ni ada 2 kedai, dari satu kedai di Kota Masai. Kedai nama yang sama ya kedai. Nama yang sama di Kota Masai. Ya, insyaAllah. Tu ada kedai-kedai lain tu. Kedai lain Martabak Singapura pun ada. Ikan bakar goreng, oh macam-macam ada. Bandana seafood, roti rentung steak house. Ini bukan nama orang Cina tau, Ngacheng, bukan nama orang Cina, Ngacheng. Itu pengusaha tanah persendirian, dia tengah nak buat lot parking. Kongkong laut ni dah makin maju lah, makin ramai orang berkunjung ke sini. Ini kedai yang saya kata tadi tu. Ni bahagian depan. Bahagian depan ni macam ni lah. Ada parking lot. Tak ada nampak macam ada kedai sangat. Ini ke sana tu kampung Sungai Latuh. Assalamualaikum. Wahai dah sampai. Oh tu dia, tertarik dia macam tu. Okey, ni menu Kopitiam Ngacheng Kitchen. Okey. Ini minuman dia. Ini menu dia. Okay. Ini garlic bread. Telur ayam kampung besar.
Ni apa dek? Ah, ini mushroom soup. Kan ucu kan? Ya, mushroom special. Special. Dia ada roti bakar, roti galik, betul ada soup. Okey, kejap kita makan eh. Roti galik eh. Okey, rasa. Wah. Oh, dalamnya galiklah. Galiklah kan. Okey, kita test. Kita baca bismillah dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Okey. Okey, ucu dulu. Roti dia roti yang wholemeal. Roti yang sehat. Bismillah. Apa rasa? Sedap. Sedap eh? Rasa bawang, rasa bawang putih. Ada rasa bawang putih. Tak masih sangat. Ini kakak dia. Sedap. Alhamdulillah, sedap. Sedap eh? Dia galik dalam dia. Galik. Cuba. Oh, tu. Cuba tengok dekat-dekat. Yang tengah tu cantik. Tengah. Itulah macam tu dia punya. Nama encik? Bad. Chef Bad. Chef Bad. Yeah. Pernah dulu kerja sebagai chef. Yeah. Ada pengalaman sebagai chef dan bawa. Hotel Istana. Hotel Istana. Oh. Hotel Mutiara. Offshore pun ada. Oh, offshore pun ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tahniah. InsyaAllah nanti saya promo. Yeah. Jemput bawang Patutan sangat dengan harga. Jemput berapa ni? Jemput RM8 saja. RM8. Ni RM8 banyak ni. Kalau nak kira ketul lebih 30 ketul ni. Chili sauce tapi dia sambal. Ada lagi tak order yang belum sampai? Langut-langut macam ni. Ada lagi eh? Pasti goyang tu. Kitab. Dia kalau Kelantan dia panggil titap. Titap kat sini kitab. Titap. Kitab. Okey. Sebenarnya tu sampai tak sampai langsung. Tu tak makan sampai balik. Ni eja jauh. Lupa je makanannya. Ni. Banyak milo dia nampak tu. Tiga suku. Ah, sampai dah. Aku lupa off tadi. Okey, ni yang kita tunggu-tunggu. Roti kitab. Roti goyang. Roti goyang. Goyang kan? Goyang. Tengok tu goyang. Alhamdulillah. Ini kata tuan kedai tadi, kalau kita rasa muak makan telur goyang ni, boleh letak. Ni ada sulah katnya ni. Ni ada sulah, ni kicap. Betul juga. Kalau nak letak madu pun boleh, tapi madu tak disediakan di sini. Terima kasih. Okey. Okey, orang yang menyambut hari jadi akan rasa. Yeah. Kopi kitab dia. Happy birthday roti. Kena roti eh. Cuba. Okey, cairkan dulu. Okey, ni roti titap. Saya cakap macam ni lah hari ni. Apa rasa? Sedap kan? Sebab campur dengan lada sulah tadi tu. Okey, jemput makan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Okey, datang ke sini Ngacheng Kitchen di Teluk Seng, apa ni? Di Kong Kong Laut. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari apa buka? Jumaat Sabtu Ahad. Sebab ibu tahu Jumaat hanya buka Jumaat Sabtu Ahad daripada pagi sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.